gak bisa ngerasain apa-apa nanti sama kamu. Kamu pacar aku, tapi kenapa aku gak bisa ingat apa-apa tentang kita? Aku gak mau kamu kenapa-napa, Andri. Aku gak mau kehilangan kamu. Bisa cintain kamu kayak dulu lagi. Kita berawal karena cinta. Cinta yang mengakhiri. Gue harus coba lagi buka the passwordnya. Apa ya kira-kira ya? Sekarang udah mengisi hati lo yang ini dia. Terlaluan si Andri. Ini yang bikin gue gak akan maafin dia. Pokoknya gue harus terus berusaha sampai dia mati. Gue apa sekarang? Cuma mobilnya ketinggalan segala lagi. Ana? Sayang? Kenapa? Kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa kok. Kok kamu gugup gitu? Gugup? Aku cuma kaget aja. Abis kamu masuknya tiba-tiba sih gak ketok pintu dulu. Aku kan jadi kaget. Aku masuk kamar sendiri, kenapa kamu kaget? Iya, enggak apa-apa. Ini laptop siapa? Itu laptop kantor. Enggak. Kamu kan nggak berkepentingan buat. Ya nggak apa-apa, aku lihat aja. Emang kenapa? Emang ada apaan sih? Tuh kan kamu nggak bisa bukanya. Ini tuh ada passwordnya, sayang. Kamu tahu nggak, ini tuh semua isinya file-file penting Miracle Beauty. Ya walaupun aku jadi istri kamu, tapi tetap dong aku harus menjaga rahasia perusahaan. Kamu ngerti kan? Kamu itu istri aku ya, tapi kenapa kamu membolot sama perusahaan aku? Aku nggak ngerti. Udah. Sekarang kita nggak usah ngomongin itu ya. Kita nggak usah masukin masalah kerjaan ke dalam rumah tangga kita. Ya karena kamu lebih percaya orang lain dibanding suami kamu sendiri. Bagus dia pergi. Males banget gue berantem lama-lama sama dia. Thank you.
kan? Tinggal klik, semuanya beres. Bagus. Sekarang lo gak punya bukti apa-apa lagi, ya. Jadi lo gak bisa. Dennis. Iya, Pak. Papa gak tahu gimana caranya. Kamu harus ngomong sama istri kamu agar dia keluar dari rumah kamu. Iya, Pak. Tadi aku udah omongin sama Ana. Jangan diomongin, Dennis, tapi dipaksa. Kamu paksa dia untuk keluar dari sana. Karena dia udah bikin malu. Semua orang udah ngomongin saya. Menantu adiguna kerja sama perusahaan pesaing. Semua orang ngomongin kita. Iya, Pak. Nanti aku ngomongin lagi sama dia. Jangan nanti. Kita harus segera. Segera. Kalau dia nggak mau, terpaksa kamu harus pisah dari dia. Salah dengar kan? Papa rasa kamu udah dengar dengan jelas. Kamu keluar dari mereka beauty atau kamu pisah sama dia? Papa suruh aku pisah sama dia. Cuman gara-gara karir aku lagi bagus. Gara-gara karir kamu bagus, bukan gara-gara itu, tapi gara-gara kamu berkhianat sama keluarga ini. Berkhianat gimana sih, Pak? Aku cuma memanfaatkan kesempatan. Aku tuh masih muda, karir aku lagi bagus-bagusnya. Aku nggak mau dong kehilangan kesempatan ini semua. Sayang. Sayang, kamu coba dong ngomong sama papa. Dennis. Bilang sama dia. Mungkin dia. Siapa dia sebelum masuk ke keluarga ini?